koran itu. Oh, kayak gitu? Iya. Oke. Okay. Kalau nggak mau cabut? Iya. Saya akan mencabut. Oke. Okay. Nanti besok pagi kamu harus keluar dari Ngate. Karena kamu sudah bikin kisru. Sekelompok ormas pemuda Pancasila PP menggeruduk kediaman seorang warga di Kebumen, Jawa Tengah. Video ini viral di media sosial. Dalam video tampak anggota pemuda Pancasila bernama Supono terlibat cekcok dengan seorang pria bernama Sugiono. Supono mengaku sebagai ketua pemuda Pancasila sekaligus desa Menganti. Dalam cekcok itu, Sugiono diancam oleh oknum ormas tersebut. Sugiono diancam diusir dari desa Menganti jika tidak mencabut laporannya. Berdasarkan informasi, orang tua murid itu membuat laporan dugaan pungli di SD tersebut ke Polres Kebumen. Atau gimana? Ya, saya bilang sekolahan. Jenengan BAP sekolah? Iya. Siapa nama nih jenengan? Nih, nama saya. Oh, Supono. Iya. Oke, silakan di BAP. Nggak apa-apa, ada pengadilan. Silakan ke pengadilan. Ya. Kamu itu lucu, dong. Iuran anak sekolah sampai dilapor-laporin. Loh, lah kalau memang keberatan kenapa? Ini sekolah negeri loh. Buat sekolah kan kayak begitu. Nih, seharusnya direbuk dulu. Direbuk dulu. Dulu. Bukan jangan gitu. Garang sini. Gitu. Loh, emangnya kenapa? Situ memang nggak orang ambal, Pak. Nah, bukan orang ambal. Saya orang Indonesia. Direbuk dulu seharusnya. Harusnya kan direbuk dulu. Kamu tanya sekolahnya belum? Sekolah mana? Sekolahnya SD, tanyakan aja. Soal anu gimana itu? Tanyakan sekolah SD. Habisin lagi habisin. Bagi semua teman-teman. Habisin aja nggak apa-apa kalau berani. Nah, kenapa kamu berani? Habisin nggak apa-apa. Ini desa siapa ini? Saya tanya. Bukan desa kamu. Habisin saja. Kalau berani habisin, enggak masalah, Mas. Santai. Kalau berani habisin. Santai enggak apa-apa. Kamu itu dari mana? Loh, saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen. Ini konsumen pendidikan. Mas, gini. Kamu enggak itu enggak ada benar. Ini masalah desa. Bukan desa. Ini sudah tahu. Kamu itu di mana sih? Ini masalah sekolahan. Enggak, ini cuma coba. Ini masalah sekolahan. Kamu sekarang takut nih, barang-barang keluar dari matamu. Dah, korbannya itu aja. Saya nggak mau terang bengek. Silahkan usir, nggak apa-apa. Oke, okay, jangan nggak usah pergi dari sini. Kenapa? Ini bukan ini berapa kali? Dengerin. Aku tak ngomong, Sid. Pangan koraimu. Jajal panganan. Jajal panganan. Kau jokok kakek cocok. Panganan. Silakan. Kalau jenengan mau backup ke Pak sekolahan silakan. Saya pokoknya tetap akan melindungi masyarakat sebagai pendidikan. Besok bagaimana Pak Sigit? Keluar kamu dari Menganti. Sering kamu bikin masalah. Gini, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Kamu keluar dari Menganti. Saya salah apa dari Pak? Cuma saya bikin Dan itu karena pengaduan ke alasan gemblung ini. Jadi kemarin kan datang. Enggak, seharusnya dirumuk kamu, dulu. Kamu itu dirumuk dulu. Enggak usah kayak dulu. Pagi ini kalau enggak, tak serahin. Pertamanya. Kok orang digubis? Saya kenal bapak ini. Kenapa kau yang gemblung kayak gini? Pecut otakmu. Orang saya digubis. Dirumuk dulu. Mau nyabut apa enggak? Enggak usah. Enggak akan tak cabut. Oke, jenengan. Enggak akan tak cabut. Oke, jenengan. Jenengan mau nyabut. Dan. Sana tinggal. Enggak akan tak cabut. Oh gitu? Iya. Oke. Enggak akan tercabut. Kasih kamu itu. Enggak akan tercabut. Jenengan mau intervensi hukum? Negara kita negara hukum. Anu iuran berapa kamu? Ngapa-ngapain ke orang kayak gini? Hah? Mau berapa itu ada pungutan di situ. Bukan itu sekolah negeri. Ini goblok. Ya, bukan kayak ini goblok. Kamu tuh asal goblok. Bukan kayak begitu. Seharusnya dirubuh dulu, enggak usah ini negeri. Kamu tuh asal goblok. Dulu. Seharusnya enggak usah dipublikkan dulu. Dikumpul sana duduk bareng atau gimana? Gini. Kamu itu kan sama juga enggak menghormati negerinya kan kamu bar-bar rumah orang kalau saya itu juga wajar dong saya nurai di sini saya itu kok apa oh kamu saya itu ya nurainya berapa hormati sedikit pergi kamu dari sini berapa urusan pembentang itu apa ha saya tahu ya video ini nggak usah tein saya yang urusan itu eh urusan video kau yang kuat jangan duduk ah